Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannib rahimahullah ta'ala wa adala manaf'a fi ulumi fi daraini amin. Wa yundabu qada'u naflin mu'akatin iza fata kal'indi wa rawatini wa du'a. Dan disunahkan akan mengqada sunat yang diwaktukan, salat sunat yang diwaktukan qada. Iza fata, apabila luput ia kal'indi, contohnya seperti luput, kita enggak sempat melakukannya, umpama ada hal sesuatu yang lain, maka diqada. Ya, jadi sunat hukumnya mengqada salat id. Warwatib, dan salat sunat rawatib qobliyah ba'diyah rawatib. Makanya jangan sampai kita enggak kerjain rawatib, karena ini penting ya. Wadduha, dan salat duha juga jangan sampai kita tinggalkan. Lazi sababin, tidak salat sunat yang mempunyai sebab, tidak usah diqada, tidak sunat qada. Kakusufin, seperti gerhana, salat gerhana baik matahari maupun bulan. Wa tahiyatin, tahiyatul masjid, tidak sunat diqada. Wa sunnati udhuin, sunat udhu, tidak sunat diqada. Wa man fata'u wirduhu, dan siapa saja yang luput akan dia, orang itu, wirduh oleh wiridnya, begitu ya. Siapa saja yang wiridnya luput, ay minan naflil mutlaki, maksudnya daripada sholat sunat mutlak. Dia punya wirid, ya, umpama sholat sunat mutlak wiridnya luput, terabaikan, ya, nudibala uqadu'uh, maka disunahkan baginya akan mengqadanya. Nah, dia sudah biasa tuh melakukan sholat itu, ya, maka qada, sunat qada. Wa kadza ghairu sholati, dan seperti ini selain sholat. Jadi kita punya wiridan, ya, zikiran sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan kita, tak sempat kita melakukan, kita qada. Ya, zikir, umpama zikir dia usama pagi sore, kita enggak sempat, ya, qada. Ya, bacanya subuh, kita enggak sempat baca subuh, bacanya entar umpama siang, rada siangan sebelum zuhur, kita baru bisa baca. Atau habis asar, enggak sempat kita habis asar, umpama malam baru bisa, diqada, enggak apa-apa. Bukan enggak apa-apa itu, nudiba. Ya, bagusnya. Biar apa? Tertanam dalam hati, kuat akan mengamalkannya. Wala hasra li nafil mutlaki, dan tidak ada batas jumlahnya bagi salat sunat mutlak. Jadi mau berapa aja boleh. Ya, mau berapa aja boleh salat sunat mutlak. Walau, dan boleh baginya orang itu, seseorang, ayat tasiro, bahwa dia membatasi diri ala rokatin, atas sholat satu rokaat. Apal mutlak dikerjain satu, boleh. Bitasyahudin, dengan satu tasyahud, ma'a salamin serta salam. Satu tasyahud serta salam. Bila karatin, tanpa makruh. Boleh. Fa inna wa fauqa raka'atin, maka jikalau dia niat lebih, ya, di atas satu rakaat.
Falau tasyahudu, maka boleh baginya bertasyahud fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat. Ya. Wa fi salasin, dan pada 3 rakaat. Wa arba'in, dan pada 4 rakaat. Faksor atau lebih. Ya. Kalau dia ya niat di atas 1 rakaat, 2 3 4 umpamanya ya. Aw nawa qadran, atau dia niat akan kadar yang ditentukan. Dia berapa nih pengen sembahyang nih? 4 apa 6 apa berapa gitu ya. Falahu, maka boleh baginya ziyadatun, oleh menambahkan rakaatnya. Wa naqsun, dan mengurangkan. Ya udah niat tuh. Nah, boleh ya. Kan boleh judulnya ya, atau dia niatkan kadar jumlah yang sudah ditentukan, maka boleh baginya menambahkan, boleh baginya mengurangkan. Nah, tapi ada syarat, inu ya, jika diniatkan iya ya, akan keduanya ya. Jika diniatkan akan keduanya ya. Apa niatnya? Niat mengurangkan atau menambahkan, qabla huma, sebelum keduanya. Ya. Sebelum keduanya, sebelum menambahkan dan mengurangkan. Jadi boleh tuh. Salat mutlak. Pertama kita niat umpama 2. Di tengah sebelum salam kita niat mau nambahin dah. Boleh. Ya. Sepanjang belum melakukan iya. Belum melakukan yang terakhirnya. Ya. Jadi boleh baginya menambahkan dan mengurangkan, jika ia niatkan akan keduanya, menambahkan dan kurangi, sebelum keduanya, sebelum mengurangkan atau sebelum menambahkan. Ya, sebelum dia kurangin, sebelum dia tambahin, dia boleh menambahkan, dengan syarat dia niat dulu sebelum mengurangkan dan menambahkan. Jadi an-niyat, niat qoblal fi'li, niat sebelum berbuat. Wa illa, dan jikalau tidak ya, jikalau tidak ia niatkan keduanya, mengurangkan menambahkan sebelum keduanya ya, sebelum keduanya niat, sebelum menambahkan mengurangkan, batalat salatu, batal salatnya. Dia niat sholat sunat mutlak 2 rakaat. Ya, ketika salam, mau salam dia niatin tambahin lagi dah. Itu batal. Jadi sesuaikan niat kita. Falau nawa rakaatain, maka jika dia niat 2 rakaat, faqama, lalu ia berdiri. Dia niat 2 rakaat lalu dia berdiri. Ila salisatin, kepada yang 3, sahwan, hal kana lupa. Summa tazakkara, kemudian dia ingat, fayaqudu, lalu dia duduk, wujuban, hal kana wajib. Ya. Jadi ini kalau salat ya, nafal mutlak, salat sunat mutlak, nafal mutlak. Ya, enggak punya sebab, enggak punya waktu ya, mutlak. Enggak punya sebab. Ya. Dia niat 2 rakaat. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat karena Allah ta'ala rakaataini. Allahu akbar. Di tengah perjalanan salat dia kepengen nambahin tadi 2, 4 aja dah, bangun 4 boleh, yang penting diniatin sebelum dia bekerja menambahkan mengurangkan. Ya. Yeah.
Suma yakumu li ziyarati, kemudian dia berdiri untuk menambahkan insya jika dia kehendaki, silakan. Lam yasjud, summa yasjud, kemudian dia sujud disawah untuk sahwi akhir salatnya, pada akhir salatnya. Ditambahin. Tapi kalau salat tarawih enggak boleh nambahin, tapi wajib duduk. Dia salat tarawih mama udah 2 rakaat masih diri aja Allahu Akbar. Dia tahu ya Allah gua kelebihan, langsung duduk. Ya, langsung duduk. Wa in lam yasha qa'ada, dan jika ia tidak menghendaki ya menambahkan maka dia duduk. Wa tasyahada, dan dia bertasyahud. Wa yasajada, dan dia sujud. Li sahwi, karena lupa. Wa salam, dan dia memberi salam. Ya, beri salam. Wallahu a'lam bishawab.